Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Rafa DP Game. Kali ini kita akan kembali memainkan game kuliner selera Nusantara. Pasti sudah pada tidak sabar kan ingin bermain game ini? Let's go, ayo mulai. Selamat datang. Untuk episode kali ini berjudul Lontong Balap dan Tahu Campur Spesial. Ayo kita mulai lagi teman-teman. Level 1, main. Sajikan 9 makanan teman-teman. Kita siapkan bumbu kacangnya. Oh, ini lontongnya kita siapkan di piring sambil menunggu bumbu kacangnya masak. Kita siram. Oh, sudah ada pembeli datang. Pesan 3 porsi teman-teman. Siapkan lagi lontongnya di piring. Oh, pesan es kelapa muda 2 gelas. Nah, 1 porsi untuk tahu campurnya. Oh, kakak ini pesan 1 gelas kelapa muda dan 1 porsi tahu campur. Kakek jaket orange sama, pesan 1 porsi tahu campur. Misi selesai teman-teman ya. Lanjut level berikutnya teman-teman. Oke. Lanjut level berikutnya. Apa ya misinya teman-teman? Dapatkan 10 likes teman-teman. Langsung kita siapkan bumbu kacangnya. Lontongnya kita siapkan di piring sama tahu campurnya. Kita siram. Oke, sudah ada yang pembeli datang. Pesan 2 porsi kakaknya. Oh, ibunya pesan 2 porsi. Oh, kakak baju pink pesan 1 porsi. Kakak jaket oranye pesan 1 porsi tahu campur dengan 1 gelas es kelapa muda, teman-teman. Oh, kakak ini juga pesan 2 porsi tahu campur. Oh, Pak tukang parkir pesan 1 gelas es kelapa dengan 1 porsi tahu campur. Ibu ini juga pesan 2 porsi tahu campur, teman-teman. Oke. Kakaknya pesan 1 es kelapa. Oh, Pak Gojek atau Pak Ojek Online ini pesan tahu campur 1 dengan es kelapa. Kakak SMA pesan 2 porsi. Hore, selesai teman-teman level untuk misi di level ini. Lanjut lagi teman-teman berikutnya. Langsung lanjut. Lanjut level berikutnya teman-teman. Main. Dapatkan 580 poin teman-teman. Berarti ini kita harus perhatikan combo yang di atas teman-teman. Jadi kombonya jangan sampai turun. Kalau turun kita poin kita tidak dilipat gandakan teman-teman. Jadi tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Oke, Mbak Ijabnya pesan 2 porsi tahu campur. Oke. 1 tahu, oke. Oh, Pak Gojek pesan 2 porsi. Oh, Pak Polisi juga datang. Pesan 2 porsi tahu campur. Oke. Kakak jaket oranye juga pesan 1 gelas es kelapa muda dengan tahu campur. Oke. Oh, Pak Ansip datang juga. Pesan 2 porsi tahu campur. Sabar. Oke, kita perhatikan juga combo di atas teman-teman ya, biar nilai kita dilipat gandakan agar tidak terlalu lama mencapai target. Oke. Es kelapa muda tahu campur 1 porsi Pak Polisi. Mbak Kasir juga, Mbak Kasir pesen 2 porsi. Oke, selesai komplit misi teman-teman. Lanjut teman-teman. Oke, lanjut berikutnya. Main. Oh, 700 poin teman-teman. Wah,
sudah ada lontong balap ini teman-teman. Nah, kita siapkan kuahnya. Ah, ini tahu campur pesan 2. Ini es kelapa muda pesan 2 gelas. Oh, ini pesan 1 porsi lontong balap sama tahu campur 1 porsi. Ibu kacamata ini pesan 1 porsi tahu campur dan lontong balap 1 porsi. Kakak kasir ini pesan 2 gelas es kelapa muda. Sambil dilihat kombonya di atas teman-teman ya, jangan sampai berkurang, jangan sampai nol dia. Oke, Pak polisi pesan 1 porsi lontong balap dan tahu campur. Kakak SMA pesan 2 porsi tahu campur. Kakak jaket orange ini 1 gelas es kelapa muda. Oke. Oke. Oh, es kelapa muda 1. Satu lagi es kelapa muda tahu campur 2 porsi. Es kelapa muda lontong balap 1. Tahu campur 1. 2 lah tahu campur. Lontong balap 1 porsi. 1 porsi tahu campur. Oke. Misi komplit teman-teman. Lanjut berikutnya teman-teman. Main. Tidak boleh membuang makanan dengan mendapatkan 42 like teman-teman untuk misinya di level ini. Kita siapkan. Oke, sudah ada yang pesan 2 porsi tahu campur dan 2 porsi lontong balap. Oke. Tahu campur, lontong balap, sama 1 gelas es kelapa. Oh, ini ada minta-minta spesial sayur untuk lontong balapnya. Oke, es kelapa, tahu campur, tahu campur, lontong balap, tahu campur, lontong balap, es kelapa 1, ibu berkacamata jaket biru. Oke. Oke. Lontong tahu campur minta lagi kakak SMA. Oke, kakak sabar. Mbak kasir pesen 2 porsi tahu campur. Pak polisi datang lagi pesen lontong balap spesial sayur dan tahu campur biasa nih teman-teman. Nah, ini lontong balap, tahu campur, tahu campur, tahu campur. Nah, ini pesan es kelapa sama lontong balapnya teman-teman. Ini lontong balap spesial sayur ini dengan saya. Oh, ini kakaknya pesan lontong balap spesial sayur dan es kelapa muda. Es kelapa muda tahu campur, es kelapa muda Pak polisi pesan dengan tahu campur biasa. Ini Pak Gojek online ini beli es kelapa muda 1 dengan lontong balap. Kakak baju biru lontong balap juga dengan 1 porsi tahu campur. Mbak kasir juga beli lagi tahu campur 1, lontong balap 1. Ibu berkacamata ini pesan juga 1 gelas es kelapa muda dan lontong balap. Lontong balap pakai sayur. Lontong balap pakai sayur sama es kelapa. Lontong balap spesial sayur. Minum lagi tahu campur biasa, es kelapa muda, lontong balap biasa, es tahu campur biasa 2 porsi.
Lontong balap spesial sayur. Tahu campur biasa, tahu campur biasa. Lontong balap biasa, tahu campur biasa. Oke, tahu campur, lontong balap. Tahu campur 2 porsi. Oke. Es kelapa muda dengan lontong balap biasa. Tahu campur. Lontong balap pakai sayur. Tempel pakai sayur kelapa muda. Weh, berhasil teman-teman, level komplit. Lanjut ke level berikutnya. Oke, lanjut teman-teman. Sajikan 70 makanan teman-teman, tapi tidak boleh ada pelanggan yang marah. Oke. Ini lontong balap pakai sayur, lontong balap biasa, lontong balap biasa. Es kelapa 1, lontong balap biasa 1. Wah, ini dia pakai tahu campurnya pakai spesial sate dan gorengan. Ini juga sate dan gorengan. Siapkan lagi 2 es kelapa, 1 porsi lontong balap biasa. Ini sudah apa? Tahu campur sudah pakai sate, teman-teman. Ada yang bisa pesan pakai sate sama gorengan atau yang biasa saja. Ini punya pesan tahu campur biasa. Kemudian es kelapa muda, lalu lontong balap biasa, tahu campur. Pakai sate. Oke. Banyak pelanggan teman-teman. Kita harus fokus teman-teman ini biar tidak ada pelanggan yang marah. Oke. Teratasi teman-teman. Kita harus handle biar tidak ada pelanggan-pelanggan yang datang ke warung ini tidak marah teman-teman. Oke, bapak ini pesan tahu campur pakai sate dan gorengan teman-teman. Kakak ini juga sama es kelapa muda. Ini lontong balap biasa nih teman-teman. Oke. Tahu campur biasa, es kelapa muda. Es kelapa muda 1. Ini tahu campur pakai sate dan gorengan. Pakai sate saja. Lontong balap biasa. Tahu campur biasa 1 dengan lontong balap 1. Oke, 2 gelas es kelapa. Oke. Tahu campur biasa. Wah, ini pakai sate dan gorengan. Komplit ya. Ini lontong balap pakai sayur. Kemudian lontong balap biasa, lontong balap biasa. Oke, tahu campur biasa, lontong balap pakai sayur, es kelapa, lalu lontong balap biasa. Wah, ini tahu campur dengan sate dan perkedel, teman-teman. Oke, teman-teman. Wah, ini paket komplit kakak baju pink ini. Sate dan gorengan tuh tahu campurnya. Kelapa pakai sate ini kakak kasir. Ini 2 gelas es kelapa. Mbak kacamatanya pesan double ya, sate sama gorengan. Ini pesan biasa. Biasa. Pak parkir juga pesan biasa. Oke. 2 gelas es kelapa. Kemudian yang biasa sama pakai sate. Ada yang spesial double ini, Pak Polisi. Dengan sate dan gorengan untuk tahu campurnya. Ini Mbak Kasir pesan lontong balap spesial sayur dan biasa. Hore. Level komplit teman-teman. Lanjut berikutnya teman-teman. Oke, apa misinya nih teman-teman?
misinya dapatkan 1450 poin ya teman-teman. Berarti ini harus bermain combo kita teman-teman. Jangan sampai kombonya itu hilang atau nol dengan lihat garis di atas tuh teman-teman. Oke, ini pesan spesial. Sayur dan kerupuk teman-teman. Kita pakai taktik nih teman-teman biar kombonya itu tetap tidak habis. Oke. Oke. Pakai sate ini, sayur dan kerupuk. Ini tahu campur biasa, tahu campur biasa. Lontong balap pakai sayur. Oke, pakai sayur kerupuk, lontong balap biasa. Pakai sayur kerupuk. Sayur kerupuk, sayur kerupuk, pakai sayur. Kemudian pakai sate semua. Yang pakai sate minum 2, pakai sayur 1 biasa, kemudian sayur dan kerupuk. Lontong balapnya. Lontong balap sayur kerupuk 1, es kelapa 1, lontong balap biasa, tahu campur biasa, kemudian tahu campur pakai paket komplit yaitu perkedel dan sate. Tahu campur biasa, lontong balap biasa. Lontong balap biasa 2 porsi dengan es kelapa muda 1. Oh, 2 teman-teman. Tahu campur lontong balap spesial kerupuk sama sayur. Tahu campur biasa. Tahu campur biasa, tahu campur. Ya, tahu campur pakai sate dengan kerupuk. Oke, teman-teman, berhasil levelnya. Kita selesaikan misinya. Oke. Kita lanjut untuk level berikutnya, teman-teman. Oke. Lanjut. Dapatkan 25 lag, teman-teman, dengan tidak membuang makanan. Wah. Kita harus fokus dan konsentrasi nih teman-teman biar tidak bingung. Oke. Oke nih, S1 lontong balap biasa 1, tahu campur biasa 1. Es kelapa muda 2 gelas, lontong balap biasa 1, tahu campur biasa 1. Sambil tetap kita perhatikan kombonya ya teman-teman di atas. Jadi fokus dan konsentrasi. Lihat apa yang dimau sama pembeli. Oke. Okay. Oh, tahu campur biasa. Nah, langsung kita siapkan di piring sambil menunggu pelanggan yang lain. Ini 1, kemudian lontong balap spesial sayur. Es kelapa 2. Lontong balap spesial sayur, spesial sayur. Kemudian tahu campur biasa, tahu campur biasa. Oh, ada yang tahu campur komplit ini teman-teman, sate dengan gorengan. Oke. Tahu campur spesial sayur kerupuk, sayur kerupuk. Oke. Spesial kerupuk, spesial sayur kerupuk. Ini juga spesialis lagi sayur kerupuk. Siapkan kuah untuk lontong sayurnya, lontong balapnya maksudnya. Es kelapa muda, lontong balap biasa, lontong balap biasa. Oke, sayur teman-teman. Wow. Iya, berhasil teman-teman. Kita selesaikan misinya di level ini. Oke teman-teman, jadi itulah game kuliner selera Nusantara chapter lontong balap dan tahu campur spesial.
kita akan melanjutkannya lagi ya teman-teman di game-game selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan selalu ceria. Dadah teman-teman.